Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau bagi-bagi tips ke kalian gimana caranya untuk memutihkan kulit tangan, kulit kaki, atau ya seluruh badan kita dengan cepat. Arti cepat di sini bukan sekali pakai langsung putih ya. Tentunya ada proses, tapi enggak lama seperti pakai bahan alami gitu. Kalau kita pakai bahan alami itu harus menunggu sampai bertahun-tahun kan. Nah, aku punya salah satu produk yang bisa memutihkan badan dengan cepat. Dan ini tuh tentunya aman banget. Udah terdaftar juga di BPOM, jadi kalian jangan khawatir. Nah, tapi seperti biasanya sebelum ke video, like dulu video ini, dan yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe, terus juga komentar di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. So, keep on watching. Oke, kita langsung aja. Kalian boleh lihat video yang udah lama banget, mungkin 1 tahun yang lalu. Jadi kulit tubuh aku itu ya, kulit tangan maupun wajah semuanya itu lebih gelap dari sekarang gitu. Jadi sekarang itu lebih lumayan agak bersih, terus juga agak cerah. Nah, apa tipsnya? Nah, jadi sekarang itu aku udah rutin banget untuk scrub badan, terus juga pakai body care yang memang kandungannya ada pencerahnya, seperti kandungan vitamin C, vitamin E, atau glutathione. Nah, jadi itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit kita. Produk apa yang aku pakai? Penasaran? Nah, jadi di sini aku pakai serangkaian, teman-teman. Di sini aku pakai body care routine aku itu dari Scarlett gitu. Siapa sih yang enggak tahu sama Scarlett Whitening? Ya, kalian pasti tahu. Yang pertama di sini aku mau kasih lihat body scrub yang aku pakai. Ini yang variannya Romansa with glutathione dan vitamin E. Nah, ini tuh wangi banget yang Romansa ini. Sebenarnya ada 3 varian kan, lupa lagi deh nama-namanya, tapi ini yang paling wangi deh kalau nggak salah. Ada wangi coconutnya gitu. Tuh, aku udah habis setengah ya, udah habis setengah karena memang sering dan rutin banget aku pakai. Terus pemakaiannya juga nggak ribet, nggak lama. Aku cuma apply body scrubnya ke seluruh badan aku, terus lakukan pemijatan kurang lebih 2-3 menit aja, setelah itu dibilas, gak perlu lama. Yang penting kalian itu pemakaiannya harus rutin gitu. Nah, selain body scrubnya, di sini aku pakai shower scrubnya juga. Nah, ini aku udah ngabisin 1 botol gini sih, yang variannya cucumber. Terus ini ada yang pomegranate. Ini wanginya wangi anggur gitu. Dan untuk teksturnya di dalam dia kayak ada butiran-butiran scrubnya gitu, tapi lembut dan mudah meleleh gitu si buliran-bulirannya. Jadi kalau misalkan kalian males banget untuk scrub-an, pakai aja shower scrubnya. Jadi sekalian pakai sabun tapi nge-scrub juga gitu. Jadi dia tetap nge-exfoliating tapi secara tipis-tipis gitu. Kayaknya aku perlu restock lagi karena ini benar-benar lotion kecintaan aku. Dimana dia kalau pakai ya, kalau kita pakai sekali pakai pun dia kelihatan banget hasilnya karena ada efek tone up-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi make up terus hasilnya belang sama tangan, pakai ini aja biar menyamaratakan warna kulit kita. Nah, jadi semua body care dari Scarlett Whitening ini dia mengandung glutathione dan vitamin E, tentunya untuk membantu mencerahkan kulit tubuh kita. Nah, di sini aku mau kasih lihat pemakaiannya biar kalian tahu ini tuh benar-benar ngefek dan ngaruh banget. Nih, aku cuma pakai sedikit aja kan. Nah,
kita ratain dari teksturnya, memang dia kayak ada apa ya, butiran-butiran halus gitu. Karena ada juga beberapa orang yang nanya ke aku, Kak, kok si lotionnya dari Scarlett ini kayak ada butiran-butiran tepungnya gitu loh katanya. Padahal itu bukan apa-apa ya, nanti juga dia bakalan merata gitu, dan nanti juga bakal hilang gitu. Nah, dan ini hasilnya. Tuh kan. Putih, lebih lebih cerah ya, tapi putihnya bukan putih yang pucat gitu, putih natural. Masih kelihatan skin tone asli kita. Dan ini yang belum aku pakein. Hasilnya benar-benar aku jatuh cinta banget deh pokoknya sama lotion ini. Dan di sini aku mau kasih tahu juga ke kalian, karena banyak banget kalau aku nge-review salah satu produk pencerah badan atau pencerah wajah, mereka selalu ada head comment yang isinya itu bahaya, itu nggak bagus buat kulit, atau produk itu abal-abal. Please deh, aku mohon banget sama kalian, kalian itu harus jadi smart buyer. Karena buat apa juga aku merekomendasiin salah satu produk yang berbahaya terus aku pakai sendiri gitu. Semua produk yang aku rekomendasiin, yang aku review, itu semua memang benar-benar produk yang aku pakai setiap hari, sehari-hari sampai habis. Jadi semua produk yang aku pakai itu aman. Apalagi dari Scarlett Whitening ini, kalian gak usah ragu lagi. Bisa cek aja testimoninya, bahkan artis-artis pun memang banyak yang pakai dari Scarlett ini. Nah, jadi memang ketiga produk inilah yang aku pakai untuk membantu membersihkan dan mencerahkan kulit tubuh aku. Selain mereka bisa merawat kulit tubuh aku, wanginya ini benar-benar tahan lama. Kalau misalnya aku pakai body lotion ini, bisa sampai setengah harian full itu masih wangi. Kalau misalnya kita nggak mandi sore, malamnya pun masih kecium wanginya. Enak banget. Oh ya, kalau untuk nge-scrub badan, kalian cukup lakukan seminggu sekali aja, tapi harus benar-benar rutin, jangan males-malesan. Kalau kalian pengen hasilnya maksimal ya. Selain itu juga, untuk harganya ini tuh worth it banget, jadi setiap produknya mereka harganya sama ya. Aku ini beli pada saat promo, aku lihat di Instagram, jadi satu produknya itu Rp55.000. Aku nggak tahu ya sekarang, paling tinggi itu dijual Rp70.000-an satu produknya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Aku ingetin lagi ke kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe. So yeah, thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.